Ya, saudara, instruktur ular kobra Aji Rahmat Purwanto sekaligus pendiri Yayasan Sioux Ular Indonesia tewas digigit ular king cobra. Inilah rekaman saat Aji Rahmat Purwanto saat memberi pelatihan penanganan ular kepada anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP dan anggota BPBD Banjarmasin di Gedung Pramuka Jalan Anang Ade Nansi. Naas saat pelatihan pada hari Minggu 12 Februari lalu, korban dipatuk ular kobra. Aji dilarikan ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapat penanganan medis. Sejumlah upaya dilakukan tim Animal Rescue Banjarmasin. Termasuk mendatangkan serum atau anti racun dari Jakarta. Namun nyawanya tak tertolong. Diduga karena bisa ular telah menyebar dan melumpuhkan tubuh korban. Aji meninggal dunia pada Selasa dini hari. Bantuan serum dari wilayah Kalimantan Selatan ternyata kosong. Tidak ada, kita minta bantuan sama tim yang lain berusaha untuk dapat serum dari luar pulau, terutama Jakarta. Akhirnya kita dapat. Dan serumnya datang hari Senin jam 6 sore, setengah 6 lah kurang. Beliau meninggalnya? Meninggalnya Selasa dini hari. Jasad instruktur ular itu langsung diterbangkan ke kampung halamannya di Jawa Tengah pada Selasa pagi menggunakan pesawat. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.